We give them different programs of training based in improve the strength and also the endurance to be able to maintain the level during the season. These programs are sustained in a strength program for legs and upper body, and the endurance training is working with us in the field. In that moment, we have to adapt the training to the games. There were so short time to recover, and in that case, we give them a specific program after game to recovery. These programs include training in the gym and endurance in the treadmill and also in the gyms. Also, the more important thing to recover properly is the sleep and the nutrition that we followed that day was special with the doctors and the physios all together set up the menus and the sleeping time. To maintain in a good condition and as professionals players that we have, they have to follow a specific diet. The nutrition will be maybe 30% of the importance of the training, combined with a good training, of course, and also the sleeping time, the hours. Proteins will be taken every day, and also we need the carbohydrates after trainings and before games to be ready for these games. Kalau misalnya kita ingin menambah kekuatan, tentunya kita bisa membuat latihan berdasarkan berat badan tubuh sendiri. Tetapi kalau misalnya itu sudah kuat, baru kita bisa menambah dengan latihan beban atau alat. Ada beberapa gerakan yang misalnya menggunakan beban seperti leg press, bench press, seperti itu. Atau misalnya yang berhubungan dengan twist ya. Perputaran pinggang, tetapi semuanya berhubungan dengan kekuatan menambah kekuatan massa otot di kaki. Tipsnya mungkin satu, karena kondisi setiap orang itu pasti akan berbeda, apalagi orang yang awam atau hanya sesekali saja karena misalnya fun, misalnya seperti itu. Kita bisa buat misalnya dengan latihan yang tidak menguras kardiovaskular atau misalnya oksigen yang terlalu berlebihan. Karena tentunya pemain atau misalnya orang yang betul-betul untuk berprestasi dengan orang yang misalnya hanya untuk fun tentunya beda. Dan ini harus betul-betul diperhatikan ya. Tentunya dengan workout yang disesuaikan, seperti workout yang dilakukan minimal 1 kali seminggu, maka mencegah agar meminimalisir cedera tentunya dan membantu agar otot kita semakin kuat. Selain itu, bisa membuat performa saat melakukan rekreasional sport semakin lebih baik. Dan tentunya untuk menunjang performa pemain sebelum atau misalnya sesudah beraktivitas, saya sarankan untuk meminum elemen platinum. Karena dengan meminum elemen platinum bisa meningkatkan performa pemain ketika mempersiapkan kemudian setelah melakukan aktivitas atau misalnya permainan.
protein menjadi salah satu bagian dari gizi yang cukup memegang peranan penting dalam hal untuk peningkatan massa otot. Di mana massa otot itu akan berpengaruh pada kekuatan otot yang akan meningkatkan performa atlet saat bertanding serta juga untuk mengurangi resiko cedera. Pada dasarnya yang kita akan berikan kepada atlet adalah makanan-makanan bergizi dengan kualitas yang tinggi serta asupan protein sesuai dengan takaran yang cukup. Karena kalau kita lihat dari glosarium makanan, sumber protein utama itu biasanya dari protein hewani. Protein hewani betul, dari mulai dari daging-dagingan, kemudian produk susu, kemudian juga dari protein ikan juga dapat kita dapatkan. Kita juga memberikan suplementasi atau makanan tambahan. Nah, salah satu suplementasi atau makanan tambahan yang biasanya kita gunakan, tepatnya di tim Persib Bandung, adalah produk varian yang begitu banyaknya dari Elmen. Mulai ada protein bar, kemudian ada susu yang bisa dibawa kemana saja, ataupun dengan asupan whey protein isolate dan concentrate yang dapat kita buat dengan sendirinya. Di sini kalau kita lihat asupannya cukup banyak dan cukup adekuat sehingga bisa untuk mengejar recovery atlet yang kita tangani di Persib. Tips untuk teman-teman ketika ingin mengejar performance jadi lebih tinggi dan juga pasca latihan bisa kembali ke aktivitas dengan baik, cukupkan asupan protein dan juga recovery-nya dengan adekuat. Salah satunya adalah dengan menambahkan jumlah protein harian sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya kita hitung berdasarkan berat badan dan juga tujuan atau goalnya. Ketika kita akan berolahraga yang sifatnya athletic performance, banyak kardionya, banyak larinya, banyak stamina dan endurance-nya, itu anjuran atau rekomendasinya sekitar 1,2 hingga 1,6 gram per kilogram berat badan. Standarnya biasanya gampang kalau kita ambil rata-rata orang yang beratnya mungkin sekitar 60 kilo, dia mungkin bisa butuh asupan protein per harinya itu sekitar 60 hingga 80 gram. Jadi dalam satu kemasan kayak gini harus disesuaikan berapa jumlah proteinnya. Jadi jumlah proteinnya itu yang akan dikejar. Misalnya kita sudah lihat di sini ada 12 nih. Kalau ada 12 seperti ini berarti sudah sekitar 20% protein harian sudah terpenuhi nih. Nah selanjutnya baru kita bisa tambahkan dari varian yang lainnya. Salah satunya menggunakan protein bar juga dapat digunakan sebagai asupan protein yang bisa dibawa kemana saja. Elmen, protein of the day.